Jam tangan polo terbaru nih modelnya cakep banget. Warna ringnya juga cakep banget. Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Aloji. Di depan saya sudah ada jam tangan dari Beverly Hills Polo Club. Inilah jam tangan Beverly Hills Polo Club seri 3625H 350. Jam tangan Beverly Hills Polo Club terbaru teman-teman. Kalian bisa lihat di dalilnya ada 3 subdial dan itu semuanya aktif untuk hari 24 jam dan ada tanggal juga. Logo dari Beverly Hills Polo Club ada di bagian angka 3. Marker angkanya juga lengkap dari angka 1 sampai ke angka 12 yang diganti dengan stick lamp kayak gini. Kemudian untuk bagian jarum jamnya juga gede-gede banget, bentuknya kayak arrow gitu ya, jarum detiknya warnanya merah. Dan untuk kaca, dia terbuat dari kaca mineral yang udah di coating. Di bagian ringnya ini warnanya metal gun gitu, yang udah di chrome. Di bagian samping lekukannya juga enak banget kalau dipegang. Di bagian sebelah kanan ada 2 push button dan 1 crown buat setting jam tangan. Untuk strapnya modelnya kayak gini, ini strapnya padat dan untuk bukaan buckle-nya kayak gini. Sedangkan untuk bagian belakang jam tangannya, di situ ada tulisan Beverly Hills Polo Club, ada seri jam tangannya, ada tulisan keramik, sapphire quartz glass, ada tulisan all stainless steel dan ada di watt resist 10 ATM. Untuk cara setting jam tangan ini gampang, kalian tinggal tarik pull kayak gini aja, setelahnya kalian putar ke bawah kayak gini, karena di sini sudah ada 24 jamnya ya. Jadi saya tahu kalau ini jam 3 sore. Setelahnya kalian tinggal pencet tombol yang atas ini buat ganti hari. Sedangkan untuk tombol yang bawah itu buat ganti tanggal ya nih. Kalian pencet tombol yang bawah kayak gini buat ganti tanggalnya. Jadi gampang kok. Cara ganti hari dan tanggalnya gampang. Untuk ukuran dan diameter, jam tangan ini berdiameter ada di 44,6 mm. Sedangkan untuk ketebalannya, jam tangan ini ada di 11,2. Untuk ukuran strapnya ada di 22 mm, sedangkan untuk ukuran lug tulak jam tangan ini ada di 52,8 mm. Untuk lume, jam tangannya juga punya lume di bagian marker angkanya yang bisa nyala semuanya warnanya hijau sama di bagian jarum jamnya. Dia bakalan lebih terang lagi kalau misal kena sinar matahari. Kurang lebih kalau dipakai di tangan saya yang lingkar tangannya tuh 16 cm kayak gini ya nih. Kurang lebih kayak gini, kelihatan kebesaran atau kekecilan, coba kalian nilai sendiri ya. Jam tangan ini lumayan berat karena emang dia terbuat dari full stainless steel. Di bagian strapnya aja dia udah pakai stainless steel padat, apalagi di bagian case. Untuk box dan kelengkapan kalian nanti bakal dapet box kayak gini. Ini boxnya dari Beverly Hills Polo Club. Di dalamnya nanti ada bantalan, ada kartu garansi, ada manual book juga kayak gini. Ini dah manual booknya dan nanti kalian juga bakal dapet kartu garansi juga. Nih kartu garansinya berlaku di mesinnya aja. Garansinya ada di 2 tahun, berlaku di mesin, nggak termasuk kalau misal kemasukan air ngembun dan ada ornamen yang lepas. Untuk harganya sendiri, jam tangan ini dibanderol dengan harga Rp2.500.000 dan harga segitu harga belum diskon. Buat kalian nih ya yang suka nih sama jam tangan model sporty kayak gini, Beverly Hills Polo Club ini tak rekomendasiin buat kalian karena dia udah garansi 2 tahun, mesinnya Jepang. Buat resistnya juga udah di 10 ATM. Jadi di 0838 6565 8989 atau bisa langsung ke Instagramnya @elangarlojisolo. Ke marketplace-nya juga bisa. Kita ada di Shopee, ada di Tokopedia dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe dan tinggalin komentar kalian yang pengen di review jam tangan apa. See you.